Selamat datang di Alur Entertainment. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu bahagia. Kami Alur Entertainment akan menemani Anda dengan berita terbaru seputar Leslar. Namun sebelum itu tolong suguhkan kami sebuah subscribe. Oke, inilah beritanya. Lagu baru Lesti Kejora ditonton 10 juta kali di YouTube. Rizky Billar apa perannya? Lesti Kejora sekali lagi membuktikan kalau dirinya adalah salah satu penyanyi dangdut terbaik saat ini. Sebagai bukti, lagu terbaru Lesti berjudul Insan Biasa sudah ditonton lebih dari 10 juta kali di YouTube dalam tempo cuma sepekan. Ini menjadi comeback yang cukup indah bagi Lesti Kejora, yang sempat vakum beberapa saat akibat permasalahan rumah tangganya dengan Rizky Billar. 3D Entertainment selaku label mengungkapkan rasa syukur atas karya Lesti Kejora yang kembali diterima masyarakat dengan sangat baik. Terima kasih atas dukungan penuh para pecinta Lesti @official_lestilovers_indonesia@official.leslarloversindonesia yang luar biasa. Music video Insan Biasa mencapai 10 juta views dalam 8 hari. Berkat dukungan dan kekompakan kalian, karya Lesti makin bersinar. Tulis akun @akeong3den_it. Sejumlah warganet mengucapkan selamat pada Lesti Kejora yang sudah kembali bersinar lagi. Mereka sebagai penggemar juga sangat bangga pada istri Rizky Billar ini. Seminggu dapat views lebih 10 juta kali keren, kata seorang warganet. Lagunya luar biasa, penyanyinya juga luar biasa penghayatannya, ratu trending yang selalu bersinar, itulah sang Kejora. Masya Allah, tabarokallah, kata warganet yang lain. Namun ada sejumlah warganet yang bangga terhadap Rizky Billar sebagai orang di belakang video klip lagu Insan Biasa ini. Meski dalam caption tak menyebut Rizky Billar, warganet tetap memberikan selamat pada aktor 27 tahun ini. Masya Allah @Lesti Kejora, inspirasi banyak orang, insya Allah kami akan selalu mensupport karyamu. Bravo @Rizky Billar dalam seminggu move-nya mampu menghipnotis 10 juta plus-plus views. Selamat kak @Atsatubal sang maestro pencipta musik dangdut Insan Biasa, best tagar Lesti Insan Biasa. Congratulations, komentar seorang warganet. Masya Allah tabarakallah alhamdulillah pencapaian yang luar biasa. Kita support karya Leslar, semoga Bunda Abang El bisa konser yang langsung dibikinin sama suami tercinta @Rizky Billar. Amin, sukses terus Leslar, imbuh warganet lainnya. Disebut gak punya karya, Rizky Billar ngaku lagi nulis buku dan lagu. Rizky Billar kembali merespons komentar-komentar negatif netizen terhadap dirinya di media sosial. Belum lama ini, suami Lesti Kejora itu dituding sebagai artis yang tidak punya karya di industri hiburan dan hanya bergantung pada Lesti untuk hidup dan ketenarannya. Melalui unggahan Instagram Story, Billar membagikan tangkapan layar isi pesan salah satu netizen yang menyebut dirinya sebagai benalu karena numpang tenar dari istrinya. Beruntung bro istri kerja, lu benalu tapi hedon juga wakak, tulis akun Jalalulin Muhammad. Kesal dengan tudingan tersebut, Rizky Billar meminta netizen membandingkan lagi apa yang dimiliki oleh Lesti Kejora sebelum dan setelah menikah dengannya. Menurut Billar, ia bahkan sudah mengurangi jam terbang Lesti di dunia hiburan sehingga tidak sesibuk dahulu. Antara caper sama otak.